Hai, assalamualaikum. Nama korang and welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ini, barang ni ditaja oleh Cik Hazwan. Aku punya junior masa sekolah dulu. Dia ni agak hype beast jugalah. Kenal tak apa benda ni? Mesti korang tak boleh identify kan benda ni dari mana. So sebelum aku cerita pasal benda ni, jangan lupa klik subscribe, like dan tekan button notification kepada yang masih belum tekan button notification. Terlebih dahulu, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada 179 orang yang telah subscribe channel YouTube aku ini. Tanpa melengah masa lagi, jom kita teruskan ke segmen yang seterusnya, Ulas Kaya. So, untuk video kali ini aku nak ulas pasal Adidas InBabe. Ya, aku tahu korang akan tertanya-tanya kenapa aku buat video ni dua kali. Sebenarnya, kasut ni tak sama macam video Adidas InBabe yang aku ulas sebelum ni. Kasut ni merupakan Adidas InBabe Black Camo. Hanya dikeluarkan secara eksklusif, limited pasang lah senang cerita. Nak kata Adidas Malaysia sendiri pun tak ada kasut ni. Kasut ni aku punya junior tu dia dapatkan daripada runner dia dekat Jepun. And then ship ke Malaysia, dari ship Malaysia, ship ke aku. Tapi malangnya disebabkan, sebenarnya bukan salah daripada shipper dari Jepun. Shipper dari Jepun tu ship memang dah cantik. Cuma problem dia, dia punya reseller yang kat Malaysia tu. Aku tak nak mention siapa sebab aku cuma dapat kebenaran untuk condemn lah. Sebab kau tengok lah ni. Kau bayang lah. Kepada siapa-siapa yang selalu player-player Adidas InBabe kan. Diorang tahu kasut Adidas InBabe ni memang keras. Ha, inilah benda yang aku cerita tadi tu. Dekat depan ni. Bayang lah tebal tak tebal. Cardboard ni boleh hancur. Ha, kau boleh tengok kotak shipment yang aku sampai. Come on lah kepada reseller. Tolonglah particular sikit. Barang bukannya murah. Ya, aku tahu kotak memang selamat. Aku terus orang cakap korang nak claim dengan logistik. Ni bukan pertama kali. Aku dah banyak kali claim. Bila korang cakap barang dalam okey, memang diorang tak layan punya. Kotak dicakap as a packaging. Even though, kau mention lah macam mana. Kau ni collector die hardcore ke macam mana. Memang diorang akan cakap. Barang abang okey, so consider okey. Itu je. So, macam juga Adidas Babe yang aku ulas sebelum ni. Dia datang dengan sini, dia tengok. Koyak. Memang total damage lah kotak dia. Luckily, barang dalam complete. Itu je. Curian tak ada. So, korang tak boleh nak salahkan kecurian. So, disclaimer lah sikit kan. Kepada reseller, shipper tu semua, tolonglah. Bila korang buat packaging tak, sebenarnya kotak yang besar tu korang boleh make sure barang dalam tu selamat. Kalau korang letak kotak yang besar tu, sebab aku pun selalu ship barang juga, bukan korang je. Aku nak cerita aku punya proxy aku daripada Transmai, gamer tu. Dia kalau ship barang memang top notch. Dengan balut apa semua, kos pun tak minta lebih. Tu aku suka beli barang dengan dia. Benda ni orang cakap korang punya PR lah. So, kalau korang buat macam ni, aku rasa memang one time deal je lah. So, orang tu takkan deal lah dengan korang. Padahal, korang tahu dah, diorang ni adalah potential customer korang yang mungkin akan beli lebih lagi. Aku tahu kawan aku ni jenis tak berkira nak beli barang. Memang dia akan beli barang tu. Aku dengan cerita, dia bayar runner ni pun agak tinggi jugalah. So, bayanglah macam mana. Runner nak ship apa semua, korang dah makan untung kat situ. So, bagilah servis yang elok sikit kan. Baiklah, tanpa melengah masa lagi, jom kita buat nyakotak. Puas dah aku membebel. Tengok. Kotak pun nak nyakotak pun dah terenyah secara sendirinya. Apa yang aku perasan dah, kalau nak compare dengan yang daripada Adidas Malaysia, dia punya printed labeling dekat situ nampak agak blurry sikit. Nampak macam kembang warna dia. Tapi kasut ni legit. Dia bukan knockoff je lah. Tak sempat nak buat knockoff sebab dah tiba-tiba dekat pasaran. Knockoff ni biasanya bila blueprint tu dah terlepas kat black market, baru dia start lah. So macam juga Adidas InBabe yang normal release tu, untuk black camo ni dia datang dengan dua tali kasut yang berbeza. Okay, yang satu ni dia datang dengan ABC camo punya, tapi warna hitam juga. Yang ni dia datang tali yang nipis sikit. Dia flat cotton tapi dia nipis. Kalau yang kat kasut tu, dia flat cotton tapi dia tebal. Dekat setiap hujung aglets dia tu, dia ada tulis batting ape. Kat satu bahagian dia letak dalam bahasa English. And then satu lagi dia letak dalam bahasa Jepun. Katakana dia tulis batting ape. Dan free gift dia sama juga. Macam yang normal release. Dia bagi dengan dust pack ni. Sejak daripada low forum pun aku tengok dust pack warna biru ni. So, tak perlu nak cakap sangat lah. Dan free gift yang sama lagi, dia bagi keychain ni lah. Keychain ni kulit. Dia patch yang sama, tak ada tulis special batting ape Adidas. Sama saja yang macam dekat normal release tu. So sekarang kita nak cakap pasal jam yang sebenar. Yang ni adalah Black Camo Adidas and batting ape Babe and Adidas lah senang cerita kasut ni. Macam aku ulas cakap sebelum ni, kasut ni diilhamkan daripada Adidas Northern.
pada tahun 1950 something macam tu. Tapi aku ada jumpa beberapa headline yang cerita pasal Adidas Norton tu, dia lancarkan balik pada 2024. That's why Adidas guna line up ni untuk collab dengan Pep. Adidas lawsuit, dia ada, dia buat short form lah, jadi nampak dia cun sikit. Kalau nak tulis lawsuit tu panjang sangat, tak cun, so dia orang pakai itulah. So kalau sekilas pandang aku boleh tengok sama juga macam Adidas and Bape, dua-dua pair dia ada chop yang sama, marking yang sama, kecuali dekat dia punya insole, yang mana kat dalam satu tu tulis Adidas and then satu lagi dia tulis Bape. Lain-lain dari segi luaran sama je lah, selain daripada keychain punya tagging tu. Dia tak sama macam Adidas punya collab sebelum ni dengan Bape, yang mana setiap pair tu dia letak yang sebelah kanan design macam ni, yang sebelah kiri design macam ni. So Ape Head ni kalau kita tengok, untuk kali ni black kamu. Black ni memang selalu cantik, memang kalau datang dengan warna emas, warna gold lah. Kita tengok kat tepi ni, lepas tu dia punya stripe dia kat sini, 3 stripe dia tu. Ni adalah iconic punya design untuk kasut Norton tu. Kalau kita tengok normal release tu, dia punya design dia tu warna putih, tak ada apa. Tapi yang ni pun sama juga, cuma warna hitam. Yang menarik ni, dia punya ABC camo tu pada outer dia tu. Dia punya upper ni, suede, semua bahagian suede ni dia ada ABC camo yang warna hitam. Warna hitam, lepas tu diselang dengan dia punya lining tu warna macam grey sikit. So kalau nak dibandingkan dengan yang macam normal release tu, yang ni semua plain. Warna green tu dengan warna sand tu, semua tu dia plain, cuma dekat bahagian heel collar. Yang ni dia buat, dia punya upper layer dia tu adalah ABC camo, semua suede ni. Lepas tu dia punya eyelets ni, dia gunakan warna emas, yang mana sebelah sini dia tulis Batik Ape, sebelah satu lagi dia tulis Adidas. And then dia punya tang dia ni tebal juga. Ni semua suede sampai ke bawah, ada lace guide. Lepas tu kat sini ada Trevor logo warna gold. Dekat dia bahagian dalam ni, dia dekat sini dia punya sizing tag lah, kau boleh refer dekat situ. And then dia punya heel collar dia, kalau kau tengok kat sini plain, kalau nak dibandingkan dengan normal release kan, ABC camo dia dekat situ tak, tapi ni dia swap yang dekat heel collar ni dia buat plain, yang kat sini dia buat heel camo. Yalah, kat sini kan banyak berlaku wear and tear bila kau nak keluar masuk, so dia orang letak kat luar. So dia punya suit tu, kalau korang gerak-gerak, korang perasan lah, nampak macam ABC camo tu ada beberapa shading. Tapi sebenarnya tak ada pun. Kalau korang letak tengok straight macam ni, tak ada masalah. Tapi bila korang gerak-gerak, nampak lah dia punya permainan efek tu. Untuk bahagian belakang ni, dekat bahagian heel ni, dia letak Bape Star punya logo, warna emas. Bawah tu ada emboss Adidas dekat heel punya midsole ni. Midsole dia pun dia pakai warna hitam juga. So dia nampak macam tak kontras sangat dengan kasut. Pada orang yang suka simplicity, korang boleh consider lah kasut ni, sebab kasut ni nampak macam elegant sikit. Kalau nak dibandingkan dengan yang normal release green dengan sand tu, dia nampak terlalu banyak permainan warna. Walaupun permainan warna tu tak berapa nak kontras sangat, tapi yang ni memang nampak cantik sikit lah, sebab nampak macam simple. Tapak rubber sama je, yang mana kat sini ada less grip, lepas tu kat tengah tu ada grip. Yalah, untuk orang-orang skateboard ni, aku tak main skateboard, tapi aku adalah buat research sikit the reason why kasut ni di design macam ni kan. Sebab untuk orang main skateboard tu, dia tak perlukan sangat terlalu grip, tapi dia perlukan juga grip. Aku tak tahu nak cakap macam mana, nak ke tak nak. Sekarang verdict akulah pasal kasut ni, kalau nak dibandingkan dengan yang normal release tu. In terms of model, tak boleh nak cakap banyak lah, sebab model both pakai yang sama. Yang eksklusif ni dengan normal release pun sama je. Sebab in terms of dia punya permainan warna, macam aku cakap tadi, warna hitam ni nampak memang betul-betul wow lah. That's why benda ni pun hanya, yang ni kasut ni memang aku dapatkan dari Jepun. Tapi aku tengok kat website Bape US pun ada juga online, $150 dah habis dah pun. So dia dilancarkan pada 20 April. So korang dapat, dapat, tak dapat sudah. So kalau tengok kat sini memang nampak elegan lah. First dia pakai warna hitam, and then dia pakai warna emas. So nampak macam wow. Dia agak low profile, tapi dia sebabkan warna emas tu dia upkan balik. Dia tak nampak macam terlalu over sangat lah. Itu pendapat kau. Aku tak tahu nak gambarkan macam mana. Aku pun bukan peminat fashion. But in terms of dia punya midsole pun dengan dia bagi warna yang asalkan sama. Kalau nak dibandingkan dengan yang normal release tu, dia bagi yang off-white kan, warna tak berapa nak putih sangat. Yang ni terus hitam. Cuma hitam ni itulah. Actually hitam ni walaupun kita nampak macam nak lindung benda tu kotor, tapi sebenarnya hitam ni sebenarnya lagi suai nak jaga. Kalau korang tengok kereta korang kan, kalau warna hitam lagi senang nampak calar.
Aku suka bila dia orang kekalkan warna untuk tapak kasut ni, dia kekalkan warna rubber ni. Instead of dia bagi warna yang berbeza. Mungkin kalau dia bagi warna hitam, bagi aku tak nampak macam kasut ni okey sangat lah. So, apa kata korang, adakah berbaloi atau tidak untuk kasut ni? Sebab kalau tengok kat market pun, ada aku jumpa satu dekat Carousel, lebih kurang RM770. Aku rasa benda tu dah tak available pun. Sebab dia hanya hilang keychain kot, keychain ni. Kalau aku, mungkin aku consider abaikan je lah. Boleh juga ambil kasut tu. Dan harga average market around 1000 something. So, korang kira sendiri lah adakah berbaloi atau tidak untuk dapatkan kasut ni pada harga RM1000. Terima kasih. Terima kasih menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.